Oke, salam dan salam sejahtera. Saya nak mengulas kenyataan ceramah yang dibuat oleh Pengerusi Perikatan Nasional, ya, iaitu Tan Sri Mahdi Yassin, yang mana dalam kenyataan ceramah itu Muhyiddin, ya, menyatakan bahawa lebih baik zaman COVID-19. Dan di sini, ya, Tan Sri Mahdi Yassin menyatakan bahawa hasil tinjauan juga mendapati rata-rata pengundi gembira ketika era pentadbirannya sebagai Perdana Menteri berbanding Anwar, meskipun sebahagiannya adalah ketika pandemik COVID-19. Masalah pokok hari ini, rakyat sedang menderita. Lebih baik zaman COVID-19. Ini kata Muhyiddin. Saya bukan nak berdabik dada. Ini kajian. Kita bukan buat memandai. Jadi saya tak tahu kajian mana yang menyatakan bahawa zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri yang waktu itu dah COVID adalah lebih baik daripada hari ini. Yang saya tahu, Muhyiddin sampai dipanggil oleh rakyat sebagai Din Ceret. Yang lagi satu, ya, ramai orang mati. Vaksin lambat. Orang angkat bendera putih. Pelabur lari. Hutang negara meningkat. Janawi bawa. Masuk dalam akaun peribadi. Lepas itu, penderma. Menderma berbilion, beratus juta ke dalam akaun Parti Bersatu. Yang lebih lagi teruk, ya, nilai mata wang kita jatuh. Dan harga barang tidak terkawal. Hari ini Muhyiddin kata lebih baik. Saya pun tak nampak daripada mana yang dia kata zaman COVID itu lebih baik. Yang saya tahu, apabila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri melalui langkah Seretan itu, dia membeli kata-kata politik ini untuk bersama cukupkan majoriti 112 kerusi itu agar dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan kita tahu Muhyiddin juga berbohong. Yang mana dia kata cukup jumlah. Sampai kesudah dia tak berani buka parlimen sebab dia takut undi percaya dan undi tidak percaya. Ini masalah Muhyiddin ni, yang dia kata dia bagus. Sehingga dia takut buka parlimen. Lepas itu, parlimen tak buka. Dia denda ahli-ahli parlimen yang pergi buat perhimpunan nak masuk parlimen. Kuasa ahli-ahli parlimen untuk masuk parlimen itu adalah sangat besar. Dia letak ke tepi. Tapi bagi pula, Dewan Negara boleh masuk bersidang. Padahal sama. Nah, ini masalah yang kita nampak waktu itu. Lepas itu, kita tahu bahawa apabila orang panggil dia Din Ceret, dia takut masuk parlimen, dia takut dengar hujah pembangkang, dia takut pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pergi MC. Nah, mana ada Perdana Menteri pergi masuk hospital, MC, ceret-beret. Muhyiddin, ya. Dan Perdana Menteri paling gagal dalam Malaysia ni adalah Muhyiddin. Beli vaksin lambat, lantik menteri sampai 70 lebih orang, duta khas bertaraf menteri, semua tak ada fungsi. Prabowo lari. Mata wang kita merundum. Ya, betul disebabkan COVID, tetapi Muhyiddin tak dapat kawal dengan harga barang dan sebagainya. Hutang negara berlambak. Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dengan menggunakan duit yang mana dia tambahkan hutang untuk populariti dia. Untuk media Muhyiddin beratus juta. Jadi di mana Muhyiddin ini yang dikatakan oleh rakyat dia seorang Perdana Menteri yang bagus? Jadi kajian mana yang Muhyiddin pakai bahawa dia adalah Perdana Menteri terbaik dalam negara ini? Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang paling singkat dalam negara ini dan Perdana Menteri yang paling gagal dalam negara ini. Nak bandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Ada rakyat tak kerja. Ada rakyat tak makan. Ada rakyat tak makan yang angkat bendera putih. Cuba hari ini rakyat pergi buat angkat bendera putih. Jadi ke tak jadi kalau rakyat angkat bendera putih hari ini? Pasti tak jadi sebab rakyat dah mempunyai peluang pekerjaan. Muhyiddin menyiksa ramai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Nak balik Malaysia tak boleh. Padahal Muhyiddin ada kuasa itu untuk rakyat Malaysia kembali ke negara ini dan bersama dengan keluarga. Tetapi 2 tahun Muhyiddin tutup sempadan Malaysia-Singapura itu dan akhirnya ramai yang bercerai-berai. Muhyiddin nak cerita tentang dia yang terbaik. Rakyat setuju. Saya tak tahulah kalau rakyat yang bernama Walaon ini memang maulah dengan Muhyiddin. Sebab mereka nak sanggulap lebih banyak lagi duit.
Mata uang kita hari ini yang kita nak kata 1 US dollar bersamaan dengan 4 ringgit lebih ni bermulanya daripada zaman siapa? Bermulanya US dollar ni daripada 3 ringgit 80 sen naik mendadak sehingga 4 ringgit 50 sen waktu itu adalah zaman Muhyiddin. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pelan-pelan mengolah balik kapal yang dah nak tenggelam. Dan akhirnya kita tengok pengukuhan ringgit itu dah bertambah bagus di rantau Asia ini. Ini terbukti. Kita rakyat biasa ni tak payahlah kita nak jadi pakar ekonomi yang orang kata mendalam. Tuan-tuan pergi dekat negara-negara tetangga ni, pergi melancong dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tahu. Contoh, kita tengok pertukaran mata wang Filipin, pertukaran mata wang Baht, pertukaran mata dolar Singapura, pertukaran Singapura, Australia, dolar Australia, pertukaran rupiah. Sekarang ni dah menurun yang mana kita punya kekuatan mata wang kita itu adalah yang terbaik di Asia. Ini terbukti. Di mana Muhyiddin nak cerita tentang bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini gagal. Kalau kita nampak benda-benda yang negatif semua ni, kita nak suruh Datuk Seri Anwar Ibrahim uruskan segera, memang tak boleh. Contoh hutang negara yang menjadikan dia 1.5 trilion, sebahagiannya adalah Muhyiddin. Dalam 600 bilion ataupun 700 bilion, itu adalah hutang Muhyiddin yang begitu singkat dia jadi Perdana Menteri. Dia menggunakan hutang negara dengan berlambak begitu untuk dia mencari populariti, konon-konon dia membantu rakyat. Janawibawa, projek Janawibawa Muhyiddin, kemana perginya? Tak nampak kemana-mana. Yang ada masuk dalam akaun pribadi, yang kita nampak ada masuk dalam akaun Parti Bersatu, duit. Ada dermawan yang sanggup derma kepada Parti Bersatu, beratus juta, berbilion mungkin. Kenapa hari ini tak ada orang menderma seperti itu dalam akaun Parti Bersatu? Dan hari ini akaun Parti Bersatu dibekukan. Masih lagi bersisa lebih kurang mungkin 400 juta, 500 juta. Itu bukan satu yang sedikit. Dari mana Muhyiddin dapat duit itu? Kalau lama Muhyiddin jadi Perdana Menteri, negara ini akan bankrupt. Cakaplah hujah mana pun. Daripada mana Muhyiddin cakap dia adalah antara Perdana Menteri yang terbaik dalam negara ini. Jadi hujah-hujah Muhyiddin tak boleh pakai. Menipu walaon bolehlah. Bermain sentimen kaum dan agama bolehlah. Inilah modal politik Muhyiddin untuk dia nak mengukuhkan kedudukan dia. Isu Sabah dan Sarawak, dia tak ambil peduli. Dia bercakap saja, kita akan kembalikan Sabah Sarawak menjadi wilayah. Atas cakap saya boleh. On paper agenda tak ada. Lantik Duta Khas Bertaraf Menteri Kadi Awang. Apa kerja Hadi Awang yang kita nampak? Ada dia bawa pelabur daripada Timur Tengah bawa ke sini? Tak ada. Semua kosong. Lantikan Muhyiddin semua tak buat kerja. Speaker, timbalan speaker pun kata tengok, berterabur. Ada pula speaker yang pergi makan durian waktu COVID. Tak kena hukuman. Jadi undang-undang di waktu zaman Muhyiddin hanya berlaku kepada rakyat tetapi bukan berlaku kepada elit politiknya. Macam mentimun dengan durian. Lepas tu Muhyiddin nak minta simpati dengan rakyat. Jadi tak payahlah Muhyiddin nak menghujahkan zaman COVID itu lebih baik. Tak masuk akal. Saya tak nak terkena kurung. Saya tak nak ada saudara mara, kawan-kawan, ahli keluarga yang meninggal tersakit kena COVID ni. Perkara ini berlaku disebabkan apa? Sebab langkah seretan itu. COVID mendadak naik sebab tak ada kerajaan, tak ada siapa nak ngurus. Lepas tu lantik Menteri Kesihatan, Menteri Air Suam. Kena COVID minum air suam. Doktor jenis apa macam ni? Menteri Kesihatan jenis apa macam ni? Jadi benda-benda ni lah yang kalau kita nampak tentang Muhyiddin ini. Saya tak nak ulas panjang-panjang, itu saja. Mungkin kawan-kawan ada lebih lagi ulasan, boleh buat komen di bawah ini. Biar kita sama-sama lihat kelemahan Muhyiddin. Tolong komen di bawah ini nanti. Tolong share
kita komen berapa banyak kegagalan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dibandingkan ketimbang dia lebih baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja ulasan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.